Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue Gaswara atau dikenal Gizo ya. Kali ini gue mau rekomendasi kelas untuk PR baru karena gue sebelumnya pakai Gunner ya. Di sini ada beberapa kelas. Ini gue tunjukin ada Reaper atau Rapper, ada Slayer, Assassin, Source dan Gunslinger. Nah, tapi untuk player baru, gue saranin sih pakai Slayer ya. Karena dia itu balancing banget dari semuanya, dari single attack, control, AoE attack, defense dan recovery itu dia gede banget. Ini tuh kelas tuh bagus juga untuk free to play player ya. Jadi semua statusnya itu balancing, walaupun statusnya itu tank, tapi dia frontline, udah jelas tank pasti frontline ya, yang terdepan. Jadi ini kelas bagus banget coy. Kalau untuk Reaper sendiri dia tetap ngandelin AoE ya atau area gitu. Dan untuk Assassin ini single target dia. Single target atau single attack kalau di sini ya. Itu tuh dia sakit parah kalau single target. Jadi cocok lah untuk melawan boss tapi dengan darah yang dikit ya atau survivalnya itu dia kurang gitu ya kalau menurut gue. Dan juga ada Sorcerers. Kalau ini role-nya mungkin support kali ya, bisa. Gue juga belum nyobain nih, cuman gue nggak bisa saran ini karena apa ya? Menurut gue kurang sih. Gue juga nggak suka kelasnya gitu. Tapi yang jelas ini range AOE ya, dia bagus kalau range AOE-nya. Jadi itu gede banget itu coy. Nah kalau Gunslinger ini yang gue pakai, ini DPS range. Tapi kalau kalian nggak cukup power ya kurang juga sih. Tapi tetap gue saranin ke Slayer. Nah oke, kita lihat perbandingan dari semua kelas ya. Single attack. Ini gue nggak tahu ini maksudnya belum bisa ngukur ya. Maksudnya ini berapa persen. Tapi coba kita bandingin sama Slayer. Oke. Ini AoE-nya paling gede lah ya. Ini udah kita tahu. Rapper pasti AoE-nya paling gede. Tuh, lihat, mulai dari single attack, control, AoE, defense, recovery, lihat, yang paling gede Slayer cuy, dari Reaper ya. Kita bandingin sama Assassin, oke, Assassin karena dia itu single attack pasti harusnya paling gede, benar paling gede. Cuman balik lagi ke Slayer, lihat, semua balancing coy. Kita lihat dari Sorcerers. AoE kontrol paling gede, oke. Okay. Kita banding kesini coy. AoE nggak kalah, kontrolnya kalah. Tapi yang poin-poin lainnya, dia menang, oke. Okay. AoE kalah, tapi poin-poin yang lainnya, nah tuh. Ini tuh paling bagus coy menurut gua. Paling balancing, paling status itu paling memenuhi dari semua sisa-sisa kelas lainnya. Walaupun di beberapa poin pasti ada yang kalah ya, tapi tetap ini kelas paling balancing, paling oke, paling balancing. Dan juga gue rasa ini free to play ini bisa pakai Slayer ya, karena dia kegendong sama single apa namanya, sorry, sama status-status bawaan dari karakternya sendiri. Oke, coba buktikan guys, kelas mana yang paling bagus untuk pemula dan free to play? Kalau gue sih milih Slayer. Gue sampai bingung mau ngomong apa karena ini kelas bagus banget ya. Balancing dari semua kelas. Gue salah ngambil kelas sih. Gunslinger tuh salah sih gue. Harusnya gue ngambil Slayer dari kemarin ya, dari awal main. Oke gitu aja, makasih yang udah like, udah support gue selama ini. Bye bye, see you next time guys. Gizo sign out. Bye bye.